Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi ke channel Tani Ternak ya. Kali ini kita ngantar bibit Haila lagi. Kemarin sudah ada sekitar 6 ekor. Nah ini taruh pun di wanyar nih. Oh, tutup mali. Apa jantannya pindah nggih? Men adem anu ngisi. Kosok isi nggih? Nggih, tanggal 15. Tanggal 15. Dari kawin sampai melahirkan berapa umur? Sebulan. Sebulan. Itu udah dikawinkan dua kali. Oh, dua kali. Cuman ada yang sudah pada beranak, ntar kita ngecek ya. Oh, ini kandang modelnya bambu ini semua. Yang pindah ke sini boleh? Iya jantannya. Yang jantannya ini. Ya biar nggak stres yang betinanya. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Nah ini model-model kandangnya lebar ya, ini masuk bagus banget nih, ada gemboknya. Nih cukup lebar, jadi untuk aktivitas kelinci lebih leluasa ya. Ini kalau untuk beranak lebih enak, anakannya ada banyak. Ini yang jet blacknya kemarin. Ayo hitung, kemarin katanya Mas Tutup suruh itu, mesti anu dikawinkan lagi, tak kawinkan lagi sekali. Ntar saya cek semuanya lah, sekalian. Nah ini ada yang beranak, kita cek coba yang sudah beranak. Kesehatannya juga ya. Takut stres. Wah, ini yang indukan bagus seperti ini. Jadi bulunya penuh. Ini aman mirnya kalau kayak gini. Moga-moga mana nih? Ngumpet. Nah, itu anak-anakannya. 1, 2, 3. 4 ekor malah cepet-cepet gede. Nah ini tandanya sudah disusui ya, perutnya lumayan gede, anget ya. Jadi kalau nggak disusui biasanya keriput. Keriput 1-2 hari mati ya. Ini sehat, ini udah keluar bulu, induknya nggak terima selalu tuh. Ditutup terus, nggak boleh itu kayaknya. Iya malah tapi bagus. Belum subuh Bu kalau mau ngeliat. Sebelum subuh kadang maghrib juga sering kali. Sekali ngikut di alam kan sebelum subuh, setelah itu kan dikubur lagi, ditutup lubangnya. Ini sering kayak gini ya, geruk-geruk gitu. Oh, jantan ya. Iya. Kasih potongan kayu bisa Bu. Usuk yang gede. Kayak gini, ini biasanya kurang hijauan juga sih, makanya gigitin bambu. Bambunya dan ini itu daunnya maksudnya. Bambunya muda, mungkin masih manis. Iya, seringnya kayak gitu. Ini untung kalau kelinci, dan kalau kelinci rek lebih ganas lagi Bu. Sehari dua hari aja udah pada bolong. Ini yang kan juga iya. Dikasih potongan kayu nggak apa-apa Pak, tapi biar kelihatan, kasih tripod nggak kelihatan ya. Gendongan potong gini biar gigitin kayunya, jadi nggak gigitin kandang. Oke, tanya yang dulu, kalau di itu di tuk-tuk paku takut stres yang sedang hamil nggak? Kalau terbiasa nggak sih, biasa berisik nggak masalah. Nih. Jadi dari mengawinkan 1 bulan gitu. Sebulan sudah lahir. Ini tanggal 15, mundur-mundur ya 16. Ini. Ntar sekalian tak ambil boxnya. Ini sekalian dengan nest boxnya. Karena memang tadi yang kita kirim mau beranak ya. Ini sedikit,
Ini alhamdulillah masih pada sehat. Paling kendalanya digigitin ya, Bu ya. Kandangnya digigitin. Nih, teman-teman. Itu terlalu alum enggak kayak gitu daunnya kalau saya ngasihnya. Enggak masalah, Bu. Enggak masalah. Daun pisang aman. Insyaallah sehat-sehat lah itu ya. Sehat-sehat. Ukurannya bulat-bulat. Sama ini tuh juga nggak masalah sebenarnya, Bu. Gimana? Tangkainya. Gimana tangkainya? Iya, sekalian potongin kasihin. Nah, ini ada agak keluar skabies ya, bisa langsung di obatin. Gimana? Tuh, di telinga. Oh, di telinganya. Nah, biasa kayak gitu habis beranak kadang keluar bisa di obatin. Paling sehari 3 hari lah sembuh ya. Dari ngobatin biasanya sembuh. Oh gitu. Ini aman. Nah, ini problemnya ya. Jadi kalau teman-teman kandangnya dari bambu, dari kayu, biasanya seperti ini. Bukan menjelek-jelekan, tapi memang adanya seperti itu. Maka dari itu biasa diperlukan banyak hijauan ya. Kalau saya potongin kayu, ini kayu-kayu seperti ini nih, potong ya, ada 25 cm kita kasihkan ke kelinci. Ini juga sehat-sehat semua, alhamdulillah. Oh, ini persiapan beranak juga, ntar kita cek ya. Itu pakannya udah pada habis, berarti udah pada sehat ya. Yang obat itu ini kan ya? Yang biru. Iya, skabies buat skabies. Ntar bisa coba mengobati. Alhamdulillah ya, perkembangannya udah ada yang beranak. Semoga yang lain nyusul nih. Udah mau nyusul. Nah, ya ini ya. Tadi cek lah semuanya. Soalnya gini, kemarin itu dicoba lagi. Bukan keluar, tapi enggak bernapas gitu. Apa kayak orangnya tuh keluaran apa ya? Anakannya? Abang, iya. Berapa ekor? Satu doang. Oh, satu ya. Coba ntar kali aja. Ya bisa juga ada yang iya itu keguguran. Ya enggak apa-apa, ntar saya cek, kita langsung di analisa lagi ya. Memang hawanya lagi panas banget ya, teman-teman nih. Panas sekali, makanya kita sering-sering ngecek kondisi kelinci kita sehat atau ada masalah. Kalau ada masalah langsung kita berikan penanganan. Nah, terutama minum ya, minum juga sangat penting ya. Ini cepat banget habis. Oke, seperti itu sih teman-teman semuanya. Semoga yang lain juga pada jadi beranak dan berkembang ya, tentunya di kelinci, dan memberikan manfaat untuk peternak serta orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam latar dan optimis.